Halo cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik naik karo aku ya, Rio Bimo. Saiki aku lagi neng nganu. Studio coret. Studio coret. Taichung. Taichung. Iki lokasine pengen ngerti. Kamu mau tahu lokasinya? Lokasinya itu seperti nanti. Yang jelas itu piramid ya di bawah itu ya. Nanti kita kasih tahu. Oke. Okay? Enak ya. Ini prosesnya gede. Lek obenganmu ini kilo tahu ya lagi. Binti ini mulai cilik cuk. Ibu tak boleh kena susu ni. Kalau ini ini obe ini kita terus. Obe binti. Jauh, otaknya semua lu Edi. Kamu ini kok sudah. Dari. Dari. Aku foto nanti lagi ini foto bisa. Mata. Oh, dokter. Kau ketur aku jual yang dua. Eh, wes tunjuk rokok ora. Eh, wes tunjuk rokok ora. Si, ngomong si, Mas Bimo. Iki situ aku, Bim. Mas Bimo. Gak usah pencitraan, Bim. Mas Bimo. Mas Bimo. Aku nyon rokok E. Rokok aku ndi. Aku nyon rokok E. Wis tuku aku rokok. Aku nyon rokok E. Wis njaluk. Mas Bimo. Mas Bimo. Ndi rokokku? Ndi rokokku? Ih, ih, ih. Yoi cuy, saiki arep munggah neng yang diwok? Munggah yang dikarepan? Lantai di atasnya 7 pokoknya. Walu? Tahu lantai 8 atau lantai 9 atau lantai 10 atau lantai 11 atau lebih 11 lagi. Atau kayak-kayak sana, oke? Okay? Acaranya apa? Acaranya hari ini sebenarnya halal bihalal karena masih lebaran ya, dan mau mau lebaran. Keduanya acaranya itu silaturahmi. Hmm. Mau merencanakan gimana kedepannya komunitas fotografi di Taichung ini mau dilanjutkan ke jalan atau gimana? Kalau kita rame kan enak. Nah, untuk bareng-bareng terus rame, rame-rame. Makanya juga satu komunitas, satu hobi, satu aliran lah. Orang Taichung ini juga bagus diguyubkan lagi, dirukunkan lagi, dirapatkan lagi, dirangkul lagi. Ben rada anget. Rangkulnya ya ini kita adakan hunting silaturahmi. Kita itu di sini enggak buka komunitas ya, intinya silaturahmi lah semua komunitas. Semua komunitas harus rangkul. Khususnya orang Taichung. Oke. Siap, siap. Dan yang dari atas, yang dari bawah, Taipei, Tainan, ke Osyong, boleh dan pokoknya minat yang tinggal Pak Isin mohon maaf lahir batin ampun Allah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Yuhu, kita mau naik ke atas. Ini jalannya untuk naik ke atas. Tangga sampai lantai 12. Liftnya nggak bisa naik soalnya. Kalau dari atas ke bawah itu bisa. Dari samping kanan kiri kita bisa lihat banyak graffiti-graffiti. Di atas lebih banyak lagi kalau di atas. Kita sementara lagi di lantai 3 dulu. Di lantai 3, terus nanti naik ke atas. Ini teman-teman udah pada di sini semua. Ya. You can come. Ini cowok.
You can die on me like one, two, one, two, three, I'll be there. Beda anjing, beda anjing. Why don't you laugh at him now? I'm sorry, I heard him say 5:30. Oh, ternyata ada airnya, saudara-saudara. Ada air-airnya. Kita lokasi sementara di sini dulu. Kita sudah berapa lama ya nggak ketemu ya? Udah hampir satu abad. Satu abad. Satu abad. Aku malih biye kak. Hah? Aku malih biye. Malih gemuk, gendut. Gemuk karo gendut. Tuh perut tolong dikempesin. Wong lanang. Jarum. Wong lanang ora gendut ora gagah loh. Siapa bilang? Aku. Pembelaan diri. Halo Mang Jalu. Silo Pak. Silo Pak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Masih jauh teman-teman. Ini baru lantai 4. Lantai 4 yes. Grafiti ini lumayan tapi api toh. Kayak podo karo Hardi lan podo karo iki Hardi. Iki bekas nganu dodolan iki apa? Bebek goreng, gambar bebek. Gambar bebek. Ayo, di atas masih ada lagi sampai lantai 12 ini spotnya. Itu sampai paling atas sana. Itu bawah. Oke, next kita ke lantai, berarti lantai 5. Lantai 5. Oh, panas cuy. Ya, kita sudah di lantai 5. Ding 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 ding. Iya 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 iya. Kita sekarang ke lantai 6. Di lantai 6 ada, oh, sudah tanah lapang ini saudara-saudara. Sudah tanah lapang. Lumayan panas banget. Panas banget. Ki moto ajeng. Oke, kita sudah sampai di lantai 11. Numpak tangga cuy. Maka kan graffiti-graffiti ini tempatnya bagus. Graffiti kabeh. Keren. Keren.
bersama teman-teman ini Mbak Ani. Sorry yo, aku mengis-mengis kesel banget, penuh perjuangan pokoknya ini, tapi tekan dhuwur yo lokasi nih. It's good man, it's good. Itu ya langsung di bawah, di bawah kalau pengen tahu itu yang namanya Taman Taichung tuh, itu kan piramid itu, nanti tak tunjukin yang dari sana lebih jelas. Ini sungai piramid itu depan stasiun. Nah itu stasiun Taichung, itu pas itu stasiun Taichung. Ini sungai-sungai yang ada di Taichung. Iwak ketok aja kondur kok, ini ketok gak sih, saya tak zoom kayak ketok kan, kayak abang-abang ya. Nah, nice kayak ketok iwak abang-abang ya. Entah kasih tahu yang ini ya, dari sini. Dari sininya ya. Yang piramidnya ketok. Oke. Okay? Itu. Ini kan piramid kan? Tapi piramidnya enggak ketok. Itu yang gedung itu. Ini piramid, ini lantai piramid itu kan Family Mart itu. Itu zoom dari sini ya. Kayak Family Mart. Kaca iki ning kono iki. Kanca-kancaku lagi ning kono kabeh. Ya. Enek mbak-mbak iki. Bersama Rinto Babi. Halo Rin. Rin, dengan banyak teman-teman. Halo. Gedung ini ceritanya nganu cah, gedung bekas kebakaran, puing-puing kebakarannya masih ini. Tak tunjukin ya. Ini puing-puing kebakaran ini. Ini gedung ini bekas kebakaran lalu nggak dipakai. Nih, ini kan bekas-bekas kebakaran. Bekas-bekas kebakaran cuman udah nggak dipakai, jadi disalurkan untuk menganu apa tuh namanya, menganu seni graffiti ya, menganukan seni graffiti. Jadi kan di Taiwan ini kan nggak boleh asal ini kan, asal coret-coret tembok kan. Jadi kan ini gedung ini kan udah nggak dipakai, dulu fungsinya apa juga saya kurang tahu. Gedung ini udah nggak dipakai, jadi difungsikan untuk graffiti. Tadi kan di bawah ada banyak graffiti ya. Kalau moto di sini, kalau main-main di sini hati-hati ya, ini bahaya loh ini. Ada lubang di sini, lubang menganga. Hati-hati kalau di atas itu, temanku yang di scoot di atas. Halo guys. Mau loncat bersama saya orang gila Taichung. Ya lu. Maklum gara-gara lapar jadi agak ngocehnya ngacok. Ntar gua masakin lu. Ya. Yakin? Masak apa? Masak apa ya? Masak soto. Masak soto ntar ya. Pokoknya kepaing. Iya, masak soto. Iya, udah. Masak soto ya ntar ya. Asik. Dalam bentuk kemasan mie. Ini biacaranya mas? Ya, kita di sini acaranya itu penggalangan dana buat korban banjir bandang di Banyuwangi. Yang alhamdulillah banjir bandangnya nggak sampai mengenai korban jiwa. Hanya korban material yang mungkin banyak rumah-rumah yang rusak. Jadi intinya kita mengadakan hunting di sini buat penggalangan dana dan buat silaturahmi antar sesama pecinta fotografer di Taiwan, khususnya di Taichung. Untuk hari ini peserta berapa orang? Kurang lebih sekitar 30 orang ya kalau nggak salah tadi itu. Berapa model? Kalau untuk model tadi sekitar 4 orang. Iya, 4 orang model. Kalau teman-teman mau ke sini mas, mau ke lokasi ini,
Itu aksesnya bagaimana ini aksesnya? Kalau untuk ke lokasi itu sebenarnya mudah ya. Kita itu tinggal turun dari stasiun Taichung itu mau ke arah piramid. Nah, di situ nanti dulu waktu masih lantai 7 masih aktif, itu lewat dari lantai 7 bisa langsung ke arah lantai 12. Jadi kita di belakang lantai 7 itu ada tempat ya mungkin tangga. Tempat ruang kosong ya, ruang kosong bisa. Itu ada tangga naik. Naiknya itu manual, jadi enggak ada lift. Tapi kalau untuk turun kita bisa pakai lift. Kalau untuk naik liftnya enggak bisa dipakai. Iya, kalau untuk naik enggak bisa dipakai. Di sini tuh tempatnya itu kita enggak boleh seenaknya ya. Soalnya kita harus pakai izin. Soalnya kalau kemarin kita enggak izin, itu nanti dapat peringatan dari pengelola gedung ini. Nah, nanti kalau kita sembarangan pakai tempat ini, gedung ini, nanti kita bisa diteleponkan polisi dan polisi bisa datang untuk menginterogasi kita kenapa kita bisa sewenang-wenang menggunakan tempat sini tanpa seizin. Dan di sini juga di sini juga ada peraturannya ya. Iya, peraturannya kita dilarang merokok ya, terus dilarang mungkin free sex ya. Di sini soalnya kamera ada di mana-mana. Ya, untuk teman-teman yang mungkin punya niatan buruk ya, hati-hati. Mesum ya. Sekarang banyak ya. Iya. Mesum tapi di tempat-tempat terbuka kayak gini. Iya. Itu sangat legal lah di sini ya. Terus enggak boleh terlalu minggir-minggir ya. Terlalu ya, kita bisa jaga diri lah, intinya kita juga harus jaga keselamatan. Keselamatan kita ya. Okay. Safety lah. Kita di sini safety. Ya, pokoknya ini safety lah. Iya. Kita di sini kan di negara orang, jadi kita harus berhati-hati untuk tindakan kita, apapun yang kita lakukan di sini harus punya tanggung jawab buat kita sendiri dan buat warga Indonesia. Khususnya Indonesia. Iya. Jadi seperti itu lah. Terima kasih Mas Rinto Ijung. Oke, video kali ini berakhir di meja makan. Di meja makan. Halo guys. Ya. Ya wes ngene. Acara kali ini yo hunting kui. Tempatnya yaitu artinya itu. Sekian video kali ini, ojo lali like, comment dan subscribe serta dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tarik set YouTube. Subscribe. Jangan lupa subscribe.